riwayat dan kitab sahihnya bahwa beliau telah berkata hadatsana Muhammad bin Salam hadatsana Abu Muawiyah an Amash an Zaid bin Waqqah wa Abi Dhabyan an Jarir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamu Allah ma la yarhamu nas. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah daripada Amash, daripada Zaid bin Waqqah, daripada Abu Dhabyan, daripada Jarir bin Abdullah, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Allah tidak menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi manusia. Baik, keterangan tadi dalam permulaan bab ini, Al-Bukhari memulakan tajuk bab dengan firman Allah Ta'ala Qul innallaha awadu ar-Rahman ijaban tad'u falau asma'ul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serukanlah Allah ataupun Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan daripada kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah punya banyak nama yang baik-baik dan mulia. Perbahasan ini termasuk dalam menjelaskan bahawa Allah Ta'ala mempunyai nama-Nya. Baik, tadi kita dah belajar zat Allah Ta'ala, kita tahu pada zat Allah Ta'ala dan sifatnya, dan kemudian kita tahu lagi Allah Ta'ala itu juga boleh dikenal dengan nama-namanya. Ya, baik, nama-nama Allah Ta'ala ini adalah sangat mulia dan indah. Disifatkan indah kerana di dalamnya itu terkandung sesuatu yang ditunjukkan oleh nama-nama itu, yang memiliki sifat ketinggian, keluhuran dan keagungan. Kata isim atau nama itu berasal dari kata as-sumu ataupun as-sima yang berarti ketinggian ataupun meninggi. Sesiapa yang menyebut asma Allah al-husna diwajibkan mengikuti dan membuahkan nama-nama yang sesuai dengan nama-nama tersebut. Beriman dengan nama-nama Allah Ta'ala adalah sesuatu yang wajib dan ia mempunyai tiga rukun. Jangan ingat kita belajar asma saja, kita belajar sifat. Kita dengar, kita belajar sifat saja, kita kena juga belajar asma ini. Dan pada asma Allah Ta'ala ini, nama-nama Allah Ta'ala ini, dia ada tiga rukun. Ada tiga rukun di sini. Apa dia? Dia rukun apa dia? Apa beza rukun dan syarat? Rukun apa? Rukun ni bila kita nak buat benda itu, kita terikat dengan perkara-perkara yang ada pada ini. Contohnya rukun sembahyang. Ketika nak solat, kita ada niat berdiri tegak, takbir untuk yang ramai di mana. Itu pun syarat sebelumnya. Syarat nak sembahyang dengan wudu, ya. Kemudian kalau kita sembahyang syarat mesti banyak kiblat, tutup aurat, mesti daripada najis, itu syarat sebelum. Kalau rukun sewaktu, ya. Jadi kita juga rukun asma Allah al-husna. Bila mana kita sebut tentang asma Allah al-husna atau nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, maka dia ada tiga rukun. Apa rukunnya? Yang pertama, beriman dengan nama itu sendiri, kerana nama itulah petunjuk pada zat dan mulia. Jadi setiap nama-nama Allah Ta'ala ini, kita beriman dengan nama itu, kerana nama itu yang menunjukkan akan zatnya. Yang kedua, beriman dengan sesuatu yang ditunjukkan dalam segala pengertian dan segala sesuatu yang berhubung dengan ini. Contohnya, nama Tuhan Al-Razzaq menunjukkan Allah Ta'ala itu memberikan dan menjamin rezeki hamba-hamba. Oleh itu, wajiblah kita sebagai orang mukmin mempercayai segala qada dan qadar yang telah ditentukan. Begitulah seterusnya bagi nama-nama yang lain. Jadi nama-nama Allah Ta'ala ini, apa yang ditunjukkan dengan nama tersebut, wajib kita percaya, wajib kita beriman. Bukan sekadar mana nama saja, kan? Dan kita kadang-kadang nama Abdul Rahman, kan? Tapi Amir Rasuah juga, macam? Kan? Jadi dia tak menunjukkan nama itu kepada sifat dia, kan? Itu kita tak. Bagi Allah tidak begitu. Allah Ta'ala bila mana dia sifat Rahman, maka di waktu itu kita yakin Allah memberikan ihsan, kasih sayang dan rahmat kepada sekalian makhluk. Itu yang kedua. Yang ketiganya, beriman bahawa Allah Ta'ala itu memiliki dan melaksanakan segala makna yang terkandung dalam nama-nama itu. Maksudnya Allah mampu untuk melakukan, walaupun kita fikir Allah nak bagi rezeki, bahawa fikir manusia ini Allah nak bagi, Allah tentukan, Allah mampu, Allah yakin, kita yakin Allah Ta'ala ini melaksanakan apa yang dikehendaki. Lepas itu dikatakan Allah Ta'ala itu dia mengkabulkan doa-doa hamba-hamba itu yang berdoa kepada ini. Allah kata doa-doa ni astajib lah, doalah dan saya akan kabulkan. Dalam hati kita Allah mampu untuk mengkabulkan apa saja doa kita, apa saja kemahuan kita, ya, yang dekati Allah Ta'ala. Baik, itu yang ketiga. Jadi tiga perkara ini adalah rukun kepada asma Allah Husna. Maka beriman kepada Allah Ta'ala itu
memiliki dan melaksanakan segala makna terkandung dalam nama-nama itu. Sebab nama Rahman adalah penyayang kepada hamba Allah Ta'ala. Nama yang utama dalam banyak banyak nama adalah nama Allah, Lafzul Jalalah. Dinamakan sebagai Lafzul Jalalah. Yang didefinisikan isfudat wajibin wujud al-ma'bud bihaqil istighna'an kulli ma siwa wa muqtadir ilat kullu ma'ada. Jadi katakan nama zat yang wajib wujud yang berhak disembah oleh segala makhluknya, terkaya daripada sesuatu dan berkehendak segala sesuatu kepada ya. Jadi jenis ada merupakan apa ni nama yang wajib wujud. Tolong menurunkan bab kaitan terutamanya bab tu dengan bab kaitan ya. Wajib wujud al-makhluk. Yang mempunyai sifat istighna, maksud terkaya daripada alam sekaliannya, dan muqtadiran kullu ma ada, dan juga memerlukan setiap perkara kepada Allah. Yang saya sebutkan adalah la ilaha illallah tadi, sifat istighna dan sifat iktiqar. Bila tersebut Allah, mesti di situ ada istighna dia, dan mesti ada di situ iktiqar. Yang mana pada istighna ada 11 sifat dan sifat tertentu masuk kepada dia, dan bila tersebutkan iktiqar ada 9 sifat yang akan masuk dalam sifat ini. Jadi 20 sifat itu memang pada istighna dan iktiqar. Walaupun pada istirahat itu dia akan ada sifat-sifat lain dan iktiqar itu ada persiapan. Tapi secara mudahnya kita katakan, yang dikatakan Allah itu adalah nama bagi Allah yang memiliki pada dia itu segala bentuk kesempurnaan. Ya, dengan seluruh Allah adalah terkait dengan seluruh alam dan seluruh alam yang berkendak kepada Allah. Kan maksud itu. Dan ini tiga nama ini. Kan tiga nama ini. Baik, nama-nama yang lain adalah nama-nama yang menjadi sandaran kepada itu. Nama Allah Ta'ala menunjukkan berzat. Jadi katakan Allah Ta'ala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Ibn Hajar menyatakan bahawa nama Ar-Rahman yang ambil berkata Rahman, yang mempunyai arti kasih sayang yang tidak ada bandingannya. Al-Bahati menjelaskan bahawa Ar-Rahman dan Ar-Rahim diambil daripada Allah Ta'ala sebagaimana hadis baginda yang diriwayatkan oleh Ar-Rahman dan Allah. Yang maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, aku adalah Allah, aku adalah Ar-Rahman dan telah menciptakan Rahim, kasih sayang, yang berasal dari nama-Ku. Sesiapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungkannya dengan rahmat-Ku. Sesiapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskannya. Maksudnya, Allah Ta'ala ini bersifat Rahman dan Rahim. Semua itu berasal dari rahmat-Ku. Lalu Allah telah menciptakan kata Rahim. Rahim ini ada beberapa makna yang diletakkan pada makhluk. Di antaranya adalah rahim ibu, tempat janin duduk sebelum lahir ke bumi. Ada yang dimaksudkan itu adalah rahim, hubungan di antara orang-orang Islam dengan kita menyambungkan kita dalam silaturahim. Maka siapa yang mana menghubungkan silaturahim, maka dia akan mendapat rahmat Allah. Dia akan mendapat rahim Allah Ta'ala sebagaimana yang lain. Menurut kata tadi, perkataan rahmat adalah yang memiliki rahmat mencakupi seluruh makhluk. Sedangkan kata rahim itu khusus bagi orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِي يُصَلِّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Dan dialah Allah yang memberikan rahmat kepada kamu dan malaikatnya pun berdoa bagi kamu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kekufuran dan maksiat kepada cahaya keimanan dan ketaatan. Dia adalah Maha penyayang kepada orang yang beriman di atas muka bumi ini dan akhirat. Jadi ini adalah kaitan di antara nama Allah Ta'ala Rahman tadi dengan. Ya, jadi kalau kita melihat kepada perbahasan ini, ya, dia berkaitan dengan Allah Ta'ala itu mempunyai nama-namanya yang mulia, ya, nama-namanya yang indah, yang dengannya itu kita dapat tahu, kita dapat kenal Allah Ta'ala. Ya, seperti yang kita rahmat dan rahim itu nama bagi Allah Ta'ala dan daripada perkataan rahmat itu sifat Allah Ta'ala yang maha pengasih dan maha penyayang. Baik. Dalam buku ini, selain kita menguraikan perkara ini tentang Rahman dan Rahim Allah Ta'ala ini, dia ada juga nanti uraian 99 nama Allah Ta'ala, ya, pada buku surat 131. Boleh buka sekejap 131, ya. Maka di situ kita uraikan dengan lebih lanjut tentang nama-nama Allah ini. Dia ada kriteria-kriteria ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan kitabnya Rawdatul Thalibin, yang dibahagikan nama-nama Allah Ta'ala itu ada 10 bahagiannya. Jadi
tuh surat 132 dan kita baca mungkin kita sempat membawa ini, tapi saya bagi tahu juga lah supaya kita dapat paham ya bahwa nama-nama Allah ini ada bagian-bagian dia ya, ada 10 bagiannya. Yang mana kalau kita lihatkan ke 10 bagian ini atau ke semua nama-nama Allah Ta'ala ini yang 99 kata Imam Al-Ghazali, dia terhimpun dalam satu kalimat. Dia terhimpun nama-nama Allah Ta'ala ini dalam satu kalimat. Apa dia? Tengok dekat 134 sekejap ya. Kita bagi tengok kat situ. 134. Selanjutnya Al-Ghazali menyatakan bahawa kefahaman dan rahsia keseluruhan Asma Al-Husna itu terhimpun di dalam zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimah Subhanallah, Maha Suci Allah, mengandungi erti penyucian berzat, sifat dan nama-nama. Kalimah Alhamdulillah mengandungi pujian yang sempurna kepada Allah daripada sekalian hamba. Kalimah La ilaha illallah mengandungi penafian segala sesuatu yang tak layak bagi Allah dan meletakkan uluhiyahnya. Kalimah Allahu Akbar yang Maha Besar mengandungi kebesaran yang tidak terhingga sehingga tidak mampu dibandingkan dengan akal jiwa pun. Semua kalimah tersebut bertaksi kepada satu kalimah. Jadi ini 99 tadi itu dihimpunkan dalam Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kalimah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar dihimpunkan dengan pada satu nama Allah Ta'ala, iaitu nama Alif Lam Lam Ha, yang dinamakan sebagai Lafzul Jalal. Nampak kemuliaan nama. Seluruh asma Allah Subhanahu itu dihimpunkan dalam Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Seluruh kesempurnaan dan Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar itu dihimpunkan dalam Alif Lam Lam. Jadi macam mana dia katakan seluruh asma husna itu dia terhimpun pada Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, apa? Kita baca 10 bagian ini. 10 bagian asma husna. Sebab dia ada penafian, dia ada penyucian, ya, dia ada pujian. Jadi 10 bagian itu letaknya kemuliaannya pada Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, apa? Dan 10 perkara itu pada 4 kata, 4 perkara ini, 4 negeri ini terhimpun pada kalimat Allah, Allah. Jadi boleh baca ya, dia punya lanjutan. Baik, kembali kita kepada muka surat 33. Berkaitan dengan sifat Rahman dan Rahim. Ya, berkaitan dengan sifat Rahman dan Rahim. Ibn Abbas menyatakan bahawa sesungguhnya Rahman dan Rahim adalah dua nama yang mana salah satunya lebih khusus maknanya berbanding dengan lain. Kedua nama itu terdapat pada bacaan basmalah yang pada permulaan bagi bacaan tiap-tiap surah Al-Quran kecuali surah At-Taubah ataupun surah Al-Baqarah. Jadi dua nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini Allah letakkan pada nama pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh juga fikir dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa pun Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nak makan Bismillah, nak buat kereta Bismillah, nak berjalan Bismillah, nak buat apa pun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu apa pasal nanti kita dapat? Pasal tak? Apa dia? Bismillah kat tu. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Apa dua? Satu lagi? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Yang keempat? Zikir apa? Allah, 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 Allah. Ha. Kan boleh kita amalkan ya, insyaAllah. Baik. Jadi boleh baca. Jadi nama Allah Ta'ala ini juga ya dijadikan sebagai amalan kita. Jadi dalam Bismillah yang dijadikan fikir bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sana'ani kerumullah jahat. Dan kita tanya kenapa tidak tulis basmalah pada permulaan surat Taubah. Maka beliau menjawab, basmalah adalah diri amanah. Sedangkan bara'ah, yakni surah At-Taubah, diturunkan bersama pedang jihad yang bukannya melekat amanah. Selain itu, surah ini diturunkan dengan kisah yang melekat oleh orang munafik untuk menunjukkan tiada keamanan bagi orang munafik. Seolah-olah Allah mengharamkan mereka daripada rahmatnya dan tidak boleh diperolehi melalui basmalah. Okay, cerita apa? Cerita tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Cukup ya, ya. Yang hadis
hadis yang seterusnya, yaitu hadis yang keempat berkenaan dengan